Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ingin memberitahukan atau menginformasikan cara kita untuk smash flick ya. Artinya tidak selamanya kita smash itu full power dari tulang belikat atau dari belakang kita ya. Jadi kita hanya menggunakan ankle ya. Jadi disentak. Disentak seperti smash arahnya, tapi hanya menggunakan ankle. Jadi enggak full, tapi cuman... Nah, ini gue arahkan menyilang dan lurus ya. Berikut videonya. Gue dibantu sama Tinos. Eben, dulunya Eben, sekarang Tinos loh ini. Oke. Oh, sorry. Jadi bisa dilakukan dengan sambil loncat seperti orang mau nyemes full, tapi hanya ankle saja yang digerakkan atau flick aja untuk smesannya ya. Nah, ini untuk gerakan lambatnya ya. Jadi untuk smash flick ini usahakan kok itu jatuhnya di depan ya, seperti orang drop shot, tapi ini agak kencang alur koknya atau laju koknya ya. Jadi yang bergerak tuh hanya ankle-nya saja ya, jadi enggak power dari belakang ya, jadi enggak full, hanya flick aja. Oke, sekarang silang ke sebelah kanan ya. Jadi kalau kita arah forehand atau sebelah kanan kita, itu mesti di badan harus miring dan harus mukulnya pun harus agak diserong dikit ya. Jadi seperti ini. Ben. Nah, untuk flick silang juga sama gerakannya. Jadi hanya ankle-nya saja yang digerakkan. Bisa sambil lompat ataupun tidak lompat ya. Jadi tergantung kita untuk melakukannya. Oke, demikian. Thank you yang sudah subscribe. Yang belum bisa komen, like, and subscribe. Dan tunggu untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.